Tok Man, pakcik hambali dengan makcik doakan salam. Lah, kenapa mak teruskan juga kalau Syirin tak ada rumah? Eh, pakcik hambali dah setuju. Ah, Syirin tak berhak nak cakap apa-apa dah. Yelah, mak. Tapi Nukman nak juga tahu Syirin cakap apa. Dah lama sangat dah mak nak meresik Syirin tu. Kenapa Nukman tak beritahu Syirin? Sekejap. Pakcik hambali dah beritahu Syirin ke belum pasal benda ni? Sebab Syirin tak ada cakap apa-apa pun dengan Nukman. Nanti dia bincanglah. Apa-apa pun nanti, pakcik hambali akan beritahu ayah. Bang, saya Nukman ni minyak kerena. Mengapa ini sering terjadi? Aku tak pernah merasakan diri dicintai. Setiap kali ku mahu mencinta, tak pernah rasa cintaku ini dihargai. Teganya kau hancurkan mimpi indahku untuk terus bersamamu. Mengapa ini terjadi saat ku mulai mencinta? Kau tinggalkan diri ini bersama janji-janjimu. Mengapa harus terjadi saat indah hidup ini? Kau lenyapkan mimpi dan harapanku. Ayah, okey bah. Kasih kurang sikitlah. Ini harga banyak tinggi, Yong. Abang Zaki dah bagi harga rendah tau, Yong. Lagipun ada banyak lagi yang perlu kami utuhkan tau. Saya tahu. Tapi saya punya 10% itu bayar pun lah. Tak ada macam ni, Yong. Habis tu yang 90% tu Encik Leong dah ada untung, kan? Kira okeylah ni, Leong. Ini pun kita tolong sebab awak selalu tolong kita tau. Ha, sekarang sudah mahal tau. Mozek yang dah ada tu tak cukup. Jadi kami kena tambah lagi. Duit lagi Encik Leong. Betul lah. Kalau ini macam saya rugi oh. Betul Encik Leong. Kita orang ah sudah ukur. Mozek yang Encik Leong pesan tu taklah cukup. Lu tahu tak? Bukan tak boleh tolong, Leong. Tapi sekarang ni, kalau kita kurang lagi, kita tak untung apa-apa. Ha, awak nak ke macam tu? Yalah, yalah, yalah. Ha. Awak kasih siap itu kerja cepat sikit. Ha. Lagi taklah siap. Ha. Halil-halil Datuk telefon sama saya. Awak yang tak siap kerja, ha. Nak salahkan Datuk pula. Ya. Sempurna kata-kata dari hati, termenung diriku terbang menjauh jauh. Ku layarkan diriku sendiri tanpa kau di sisi. Saban hari I'm
Terima kasih juga. Tak payah. Biar dia berkurung dalam bilik tu. Kita tengok setakat mana dia boleh berkurung. Kamu bila balik, Fikri? Cadangnya dapat zuhur nanti, ya? Alah, balik je lah subuh esok. Kan jauh pun pergi je pun. Tak bolehlah, Kak. Malam ni Abang Fikri dia ada program dengan bos tu. Kamu tak balik rumah mak kamu? Besok kami balik Sabah. Tapi sebelum tu insyaAllah kami akan sembahyang. Bagi tahu mak, kita nak keluar kejap. Bersatu dengan Uman. Ayah tak patutlah buat Rin macam ni. Yang nak kahwinnya Nur Shirin binti Hambali, bukannya Lieutenant General Datuk Hambali. Apa yang tak patutnya? Shirin pun anak ayah, binti Hambali juga. Kalau akak dengan Kak Shima ni ayah yang jodohkan, Shirin pun tak terkecuali, okey? Tapi kenapa kena dengan Abang Man? Dah tak ada lelaki lain ke atas dunia ni yang ayah nak suruh Rin kahwin? Kalau sepupu Abang Man yang rambut ala-ala K-pop tu pun okey juga. Kau tak payah nak K-pop sangatlah. Numan tu dah okey dah. Tinggi, kacak, putih melepak lagi. Ya Allah, tak ada kena mengenalah dengan tinggi, kacak, putih melepak semua tu. Ya, masalahnya sekarang ni Rin anggap Abang Man tu sebagai abang angkat Rin. Suka sebagai abang lain, suka sebagai kekasih lain. Rin masa tu umur Rin baru 13 tahun. Memanglah dia anggap dia abang. Sekarang ni dah lama dah. Perasaan tu boleh berubah tu tak? Dah. Kau tak payah nak bising-bising. Terima je Nukman tu. Tapi Rin tak minatlah lelaki berpakaian seragam. Takkanlah kita kena ikut semua kemahuan ayah kena kahwin dengan lelaki berpakaian seragam. Amboi! Lelaki beruniform tu yang segar, gagah, perkasa. Macam suami kita orang kan? Rin tak kira. Rin nak juga suruh Mak bagi balik cincin tu. Ini keputusan Rin. Rin, kau tak kesian ke kat Mak? Kau buat perangai macam ni yang nak kena hadap ayah tu siapa? Mak, kau tak Mak. Apa pulanya? Apa pula apanya? Kalau ayah tu tak puas hati dengan Rin, dia akan asap Mak. Nanti Mak yang tangguh semua kemarahan ayah tu tau. Tak faham lagi ke Rin? Balik rumah dulu, ambil beg. Tak payahlah, Eja dah bawa baju dah. Baju mana begnya? Eja bawa dua lagi je. Alah, lagi pun kat kampung kan banyak baju Eja. Eja bukan cuti lama sangat pun. Dua hari je. Oh, sekejap je. Habis tu kenapa nak balik juga? Taklah. Eja kesianlah kat Mak. Tapi kalau abang ada kerja, hantar Eja kat stesen bas je lah. Eja boleh balik sendiri. Yang ada lah.
Ni, abang nak makan kejap. Tinggal makan dulu sebab abang dah lapar. Vin? Vin, Kak Syida ni. Vin. Habis-habis lagi nak sakitkan hati Rin. Sampai hati cakap macam tu. Yelah, kakak dia lah yang sayangkan adik dia. Adik dia tak kisah pun. Kakak nak balik pun adik tak nak jumpa. Alah, kakak nak balik dah ke? Ha-ha, Abang Fikri dah tunggu dah kat bawah tu. Ayah ada? Ada. Maaflah, Kak. Malas nak keluar. Dahlah tu, Rin. Udah-udahlah protes ayah tu. Rin malas nak dengar ayam bebel. Entahlah. Rin tak boleh terima semua ni. Ya, akak faham. Tapi Rin kenalah buat keputusan yang terbaik. Heh? Rin dah buat keputusan Rin. Nak suruh buat keputusan terbaik macam mana lagi? Masalahnya Rin tu tak ada teman lelaki. Ha, nak bagi alasan apa dekat ayah lah. Nak kalau Rin dah ada calon suami, bolehlah nak berkeras dekat ayah tu. Ha, betul tak? Ha, betul. Macam mana? Ha. Betul tak nak makan? Tak apalah. Tadi abang telefon Eja cakap lambat sikit, Eja terus pergi makan dulu. Abang, kerja-kerjalah juga. Kesihatan tu kenilah jaga. Abang tu dah lah tak ada orang nak jaga. Abang jaga apa? Siapa cakap abang tak jaga? Jaga apa? Masa-masa macam ni baru makan. Ni malam ni. Belum tentu lagi makan, kan? Eja, abang kan bujang. Kau suka abanglah bila nak makan, makan. Bila nak minum, minum. Bila nak tidur, tidur. Sebab itulah Eja suruh abang kahwin cepat-cepat. Mak pun dah sibuk dah tanya Eja. Bila abang kamu nak kahwin? Bila abang kamu nak kahwin? Ya ke? Bila mak tanya? Mak tak tanya abang pun. Ha, mak tanya pasal Eja adalah. Mak tanya pasal Eja? Hmm. Mak tanya apa? Mak risaulah nanti bila Eja dah habis belajar nanti tiba-tiba terus kahwin ke. Ha, tak sempat belajar semua. Terus sibuk cakap pasal dia, sibuk cakap pasal orang. Yelah, takkanlah mak nak tanya depan-depan abang bila abang nak kahwin. Mak pun sekanlah. Abang ni calon pun tak ada lagi. Siapalah yang nak dekat abang? Wijah beritahu. Takkanlah tak ada orang nak kat abang. Abang tu memilih sangat. Patutlah umur dah 30 lebih pun tak kahwin lagi ni. Ha. Ha. Itu siapa tu? Saya tak angkat. Power. Kau pergi habis. Oh, jangan berlembut pula. Takkan dia tak keluar bilik? Dia balik, nak balik tak boleh. Masalahnya, bang, dari pagi tadi dia tak makan. Kalau dia sakit, kita yang susah. Kalau dia lapar, dia keluar makan nanti. Ayah, Pakcik Mustaqim tak ada telefon ayah ke? Ayah yang janji telefon dia, bukan dia telefon ayah. Ayah, mak. Ida balik dulu, ya? Ya. Syin cakap apa? Syin cakap dia nak rehat. Nanti kalau dia lapar, dia keluarlah makan. Assalamualaikum. Teruk ke? Hah? Tak boleh pergi klinik? Abang ada masa nanti abang balik. InsyaAllah. Yalah, insyaAllah. Waalaikumsalam. Abang, hang balik telefon. Ah, macam mana? Syiria setuju? Anum telefon. Kan hambalian telefon beritahu yang Syirin dah setuju. Bagilah masa dekat dia sikit. Takkan Syirin tak ambil keputusan apa-apa lagi kot?
Nukman dengan Syirin pun belum pinjam apa-apa lagi, kan? Anum telefon tadi, maklum demam. Dah 2 hari tak bangun. Habis tu apa nak balik kampung ke? Entah, tak tahu lagi. Mesti risau ni. Maklum asyik sebut nama Hidir je. Cubalah abang terus terang je dengan maklum tu. Saya tak sampai hati. Abang, sampai bila abang nak berahsia? Maklum tu cewa. Dia nak sangat jumpa Hidir sebelum dia tutup mata. Dah banyak kali dia cakap macam tu. Awak sendiri dengar, kan? Abang dah 30 tahun, abang. Dekat mana kita nak cari sepupu abang tu? Kita pun tak tahu dah hidup ke tak ke. Ni masalah Nukman dengan Syirin ni pun belum selesai, bang. Hari ni ke hari Minggu, bang? Saya suruhlah Nukman tu pergi jumpa Syirin. Dia ada telefon Syirin tak? Adalah dia telefon Syirin, tapi masa tu Syirin tak angkat. Syirin adalah telefon Nukman balik. Kebetulan masa tu Nukman ada dalam bilik air. Dia nak telefon Syirin balik, dia risau. Sebab dia takut Syirin tak terima masa kita merisik dia hari tu. Perkara kecil macam tu pun tak boleh selesai. Kan Zakir tidur sini. Esok dah mula kerja dah. Dah 2 minggu tak ada kerja, esok baru nak mula. Yang lain tak boleh ke? Ha. Masing-masing sibuklah tu. Biasalah bila dah berkahwin kena bagi perhatian pada keluarga. Tambah pula duduk jauh. Kenalah ikut suami masing-masing, kan? Sebab itulah Eja selalu balik teman mak, tak nak mak sorang-sorang kat kampung. Mana ni dah cakap dengan Eja, tak payah balik tiap-tiap minggu. Tengok tu, Zakir kena hantar pula dia balik. Le, bukannya Eja yang nak ikut Abang Zakir balik. Eja boleh je naik bas, Abang Zakir punya keras sangat. Tak apalah, Mak. Bukan jauh pun. 2 jam je. Daripada Eja naik bas tu sampai 4-5 jam, ha, buang masa je. Zakir pun ada kerja Zakir juga, kan? Tak pun macam ni. Apa kata Mak je pindah ke KL. Zakir tolong carikan rumah sewa yang dekat dengan tempat Ijah belajar. Senang, duduk sekali nak. Mana boleh macam tu? Buat apa Mak Nani pergi ke sana? Lagipun baik Mak Nani duduk kat kampung ni boleh tengok kebun-kebun arwah Pak Mae. Yalah. Zakir balik dulu. Ha? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Elok-elok bawa kereta ya. Yalah. Abang Zakir, jangan risaulah nanti Ijah carikan perempuan yang cantik untuk abang. Tak payah nak carikan sangat. Tu, jaga mak tu. Situ pula perginya dia ni. Yalah, Mak. Bila Eja tanya Abang Zakir tu, ha? Cakap tak ada calon, tak ada calon. Kita lah kena carikan untuk dia, Mak. Biar dia. Riz sebenarnya bukannya tak boleh terima Man, kan? Dia nak protes ayah yang betulnya. Tu sebab Mak risau. Protes ke tak boleh terima ke? Samalah tu Kak Syima. Eh, mana sama? Kalau tak boleh terima, Rin masih boleh pujuk hati Rin untuk belajar terima dia. Ha, samalah macam akak terima Abang Ashraf dulu. Kak Syima memang dah suka dekat Abang Ashraf. Sebab korang sama-sama membesar dalam kem, korang sama-sama pergi sekolah. Segala arahan ayah walaupun kita ada hak untuk bersuara macam tu. Ha, betul lah tu, sebab ayah nak buat yang terbaik untuk Rin, faham tak? Nak buat yang terbaik pun boleh bincang dulu, kan? Ni dah buat keputusan. Sampai makcik saya nak risik Rin pun dia tak tahu. Mak pun baru tahu semalam, Rin. Kenapa cakap macam tu?
Cima dia tanya Rin, tapi Norman tak ada pula cerita pasal risik-merisik tu. Cina kata apa? Dia tak ada bincang apa-apa, Maya. Suruh Cima pujuk Rin. Ajak Norman duduk bincang. Itulah. Ha, Rin dah keluar bilik? Dah, boleh tahu makan. Bukan Mak tak kisah. Mak faham perasaan Rin. Mak pun diam. Mak tak cakap apa-apa pun, kan? Mak diam, Mak tak cakap apa-apa sebab Mak dah tahu apa keputusan Rin. Entahlah, Mak. Rin rasa Rin seorang je sekarang ni. Kak Syida dah desak Rin. Syima pun sama. Mak tak nak bebankan Rin lagi. Mak setuju ke? Rin, belajarlah terima sikap ayah. Dari dulu sikap ayah memang macam tu. Samalah dengan Rin. Bukan mudah Rin nak ubah pendirian Rin. Samalah Rin dengan ayah. Ha? Tak boleh nak bertolak ansur. Jadi Mak pun setuju ke? Mak. Mak pujuklah ayah tu. Rin tak nak kahwin dengan Abang Man. Rin. Rin susahlah nak cakap. Orang yang kita anggap abang selama ni, tiba-tiba kita kena kahwin dengan dia. Kena jadi isteri dia. Mak, tolonglah. Yalah, Mak cuba. Rin tahu kan, ayah macam mana? Mak cubalah dulu. Manalah tahu ayah tiba-tiba berubah fikiran? Yalah, Mak cuba. Menunggu dirimu. Sampai mati pun cintaku hanya untukmu. Jangan telefon je, jumpa. Mata bertentang mata senang nak bincang, senang buat keputusan. Insya-Allah. Jangan insya-Allah, insya-Allah aja jumpa tu. Faham, Puan? Mana tadi lu? Assalamualaikum. Saya nak cakap apa, bang? Nak cakap yang Syirin belum bagi putusan lagi? Kan kita dah cakap kain sama malam tadi. Bagi tahu dia, kalau saya dah telefon, keputusan tangan saya, bukan tangan Syirin. Abang fikirlah balik keputusan abang tu, sebab Syirin dah tak setuju. Sepatutnya awak pujuk dia supaya setuju. Bukan pujuk saya supaya batalkan keputusan saya. Saya cuma risau. Dulu, masa saya jodohkan Syima dengan Ashraf, Syida dengan Fikri. Awak risau kan? Tengok. Ada ke rumah tangga dia untuk buat peranda? Tak ada kan? Saya pergi dulu. Ha, singgah di rumah sebelum balik ke Sabah. Baik. Pantau budak-budak terkerja. Bang, kita terus pergi rumah Datuk Hambali dulu ke ataupun singgah kedai pergi beli barang dulu? Kita pergi rumah Datuk Hambali dulu. Lepas nanti kedai dah buka, aku pergi beli barang. Abang, kita nak pergi sana awal-awal buat apa? Bukan apa pun. Bila orang cakap pergi pun. Abang ada kerja. Ni abang nak ke pejabatlah ni. Datuk, bilanya kita boleh jumpa? Petang ni Rin ada mesyuarat. Lepas abang habis kerja, kita jumpa. Kalau Rin dah hal mustahak, tak apalah. Cakap je dengan telefon. Yelah, petang ni-petang ni lah.
lah macam tu aja. Dekat kereta tahu pula tulis stiker you kiss you pay. Memang macam tak ada apa tapi kalau pelanggar tadi macam mana? Aku pergi. Hey. Hai. Aku pergi nanti kan. Masuk. Besar juga kan event ni? Tak kisahlah dia nak besar ke, nak meriah ke. Yang penting, bajet. Ha. Kalau bajet ciput, apalah sangat kita boleh buat. Diorang nak jumpa pukul berapa? Cik Terence cakap lepas makan tengah hari. Dalam pukul 2 lebih macam itulah. Kau yang uruskan? Tentulah si Shirin. Dia yang dapatkan projek ni. Hai, Rin. Bising kan boleh masak? Ha, boleh, boleh. Diorang nak buat lantai je pun. Datin, ya? Tadi ada kata nak kena baiki segera. Boleh saya tengok sekarang? Ada, ada. Dalam bilik air. Jom. Saya tunjukkan. Okay, korang kemas dulu. Nanti aku turun. Takkanlah Abang Man tak ada rehat langsung, tak keluar makan tengah hari. Nanti ni pergilah tempat kerja Abang Man. Masa makan tengah hari, nanti Abang Man keluarlah. Janji tau, nanti ni telefon Abang Man. Assalamualaikum. Teruk juga rasanya. Hari itu bertakung air kat lantai. Oh, ya ke? Nanti Zakif tolong tengokkanlah ya. Ah, boleh, tak masalah. Ya, bang. Dah, hari ini juga Zahir dan kawan-kawan dia mulakan kerja. Iyalah, ni kat bilik Syirinlah ni. Maaf, Datuk telefon. Oh, mungkin Datuk ingat saya tak datang kot. Tapi saya janji memang nak datang. Lagipun Datin, selalunya kalau tak ada arah bintang, memang saya datang, Datin. Ya. Ni bilik anak bungsu saya. Masuklah. Boleh ke, Datin? Tak apa. Hari ni dia kerja, petang baru balik. Nak tak nak kena baiki juga, kan? Yalah. Masuklah. Duduk. Ni Cik Terence, saya nak minta izin dengan Cik Terence. Saya nak keluar kejap. Boleh ke? Rin nak pergi mana? Saya dah hal sikit. Sebelum pukul 2 saya balik. Sempat ke? Sempat. Okay. Terima kasih Cik Terence. Rin. Rin ada masalah ke? Masalah? Kenapa Cik Terence tanya saya macam tu? Cik Terence tengok saya ada masalah ke? Tak. Dari pagi tadi saya tengok awak semacam je. Liz dan Awin pun perasan. Tak adalah, saya okey je. Okeylah, saya keluar dulu ya. Sebelum kedua saya balik. Thank you.
Kalau Bibi rasa terganggu untuk masak, saya rasa beli kat luar ajalah untuk makan-makan tengah hari. Eh, taklah. Dia orang bekerja, tak ganggu kerja saya pun. Ya. Ada apa-apa masalah ke Zakif? Tak ada apa-apa, Datin. Ni nak ambil barang dalam kereta je. Oh, ada ke barang-barangnya? Semua dah ada dah, dah siap dah. Tunggu nak keluarkan je. Bik, nanti sediakan minuman untuk mereka ya. Tanya mereka nak minum apa. Kalau ada kuih, hidangkan sekali. Baik, Datin. Hello, Rin. Rin dekat mana? Mak tak kenal Ija. Memanglah Mak tak kenal. Tu kawan Ija lah, Mak. Cuba Mak tengok gambar sebelah Ija tu. Ha. Nama dia Siti Sumaya. Tua sikit daripada Ija. Tapi dia baik, Mak. Lemah lembut. Kalau ada masalah, cerita dengan dia lah. Ija dah bagi tahu ke Abang Zakir? Belum. Nantilah Ija tunjuk kat dia. Mana tahu kalau dia berkenan. Alah, Ija tak payahlah sibuk pasal jodoh Abang Zakir. Dia tahu dah cari sendiri. Alah, Mak bukan tak kenal dengan Abang Zakir tu. Dia kan takut dengan perempuan. Kalau Mak tak carikan untuk dia, nak kan dia kahwin? Sekejap lagi Abang nak pergi pejabat, Rin. Ada apa dengan jumpa Abang ni? Abang. Abang tak kisah ke Mak dengan ayah kita nak kahwinkan kita berdua? Dah itu hasrat diorang, Rin. Kita kena ikut je. Hasrat diorang? Oh, jadi sebelum ni Abang dah tahulah yang diorang dah bincang pasal ni sebelum Mak Abang datang Malaysia, Rin. Abang setuju ke? Kenapa Abang Mak tak bincang dulu dengan Rin? Rin, dah itu keputusan diorang, Rin. Keputusan diorang pun kita ada hak untuk bersuara, kan? Abang pula macam mana? Abang ikut je. Mana tahu ada kebaikan di sebalik apa yang dia rancang. Abang tak ikut sekali. Tak apalah, korang pergilah. Aku dah kenyang. Boleh kenyang ke bahkan kuih je tu? Zakir nak keluar dah? Ha, kita orang nak. Eh, tak. Saya tak keluar, Latin. Saya nak kena siapkan bilik air anak Latin. Dia orang je nak kena keluar beli barang. Oh. Ha. Kuih dengan air tu kenapa tak makan? Bibik dah sediakan. Eh, dah Datin. Kita orang dah makan dah tadi. Makan banyak ke, bang? Dah kenyang dah pun. Lagipun bibik bagi banyak, tak sempat nak habiskan semua. Zakir buatlah apa yang patut eh. Saya nak berehat, apa-apa panggil bibik. Yalah, Datin. Eh, korang pergilah cepat beli elbow dengan T-joint tu. Aku nak kena siapkan sebelum nak Datin balik. Yalah. Yalah. Abang cakap Abang ikut je. Jadi selama ni memang Abang cinta dekat Rin, suka dekat Rin. Kalau Abang cinta dekat Rin, suka dekat Rin, kenapa Abang masih layan ke arah tu? Rin, kita cuba belajar menerima antara satu sama lain. Oh, Abang nak buat Rin ni sebagai pengubat luka Abang setelah bertahun Abang kecewa sebab ke arah. Mencintai itu yang ku tahu, rindunya bila tak memandang wajahmu. Ku coba dan ku kan terus mencoba. Yerin, maaf Encik Teres. Kalau saya ada dalam mesyuarat pun, saya mengganggu je. Awak sekarang ke mana ni? Kita jumpa je kat luar kalau rasa tak selesa kat pejabat. Tak apalah, Cik Terence. Saya rasa saya nak bersendirian. Terima kasih, Cik Terence. Bye. Kau ni pun satu. Cakap je dah terus terang. Yang kita ni nak keluar makan. Takkan makan kuih aja. Dekat celah gigi. Mana larat nak buat kerja? Eh, kau ni tak bersyukur langsung kan?
Dah kira baik bibi tu bagi kita kuih, bagi kita minum air. Buatnya kalau dia bagi kita air pahit. Macam mana? Yelah. Semua aku cakap semua tak betul, semua salah. Semua tak semua tak kena lah. Yelah, kau fikirlah sendiri. Rumah tu dalam bersepah, dengan dapur bersepah, kita tengah buat kerja. Takkanlah Datin tu nak suruh bibi masak, hidang makan tengah hari untuk kita? Apa kau ni? Datin nak marah aku pula! Yelah, fikirlah. Kita buat tadi ya. Kan? Si Syirin? Mak mana? Datin ada dalam bilik. Okey. Jangan.